بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أغلق الكتب يا أخوان. أغلق الكتاب. ما هو الجرح يا بلال؟ لغة هذه اصطلاحا، نعم. ما ذكرنا لغة يا اخوان؟ ما ذكرته في اللغة؟ خلاص هات. عندك يا عبد الرحيم، ما هو الجرح؟ عندك يا ابراهيم، نعم. الجرح ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ ها، الجرح المطلق والمقيد. ما هو الجرح المطلق؟ أغلق. بالميكروفون من شغل الميكروفون الثاني؟ زيد طول الحبل. أجد كار الراوي بما يجب رد رواياته مطلقا بدون تقييد. مثلا في التهذيب أو نعم. والمقيد، ها عبد الملك، ها عبد القهار. والمقيد خلاص. أنت هذيفة، أيذكر الراوي بجر بالنسبة لشيء معين من شيخ أو طائفة فيكون قد مثلا قال ابن حجر في التقريب عن على هذا زيد بن حباب أنه صدوق ولكن يحكي عن الثوري. نعم، لا باس.
وصلنا إلى هنا في الأخير يا أخوان عن الثوري دون غيره. ها؟ هذا هو الأخير. طيب. قال رحمه الله تعالى dalam membicarakan tentang jarh muqayyad, di mana kita telah menyebutkan beberapa amtilah dalam hal tercelanya seorang pelawi yang tidak dihukum secara mutlak bahwa dia ditaifkan dalam seluruh riwayatnya, namun dicelanya dan dijarahnya dinisbahkan kepada keadaan tertentu atau kepada seorang syaikh tertentu atau kepada satu ta'ifah. Wa qawlu sahibil khulasah, dan perkataan pengarang kitab al-khulasah, Allahu a'lam yang dimaksud dengan kitab al-khulasah ini. Sebab di sana ada al-khulasah yang ditulis oleh At-Tibi rahimahullah ta'ala, dan di sana pula ada kitab khulasatul tadhhib, tahdhibil kamal, sehingga wallahu a'lam bishawab. Untuk mengetahui siapa pengarang kitab al-khulasah, kita perlu merujuk kepada kitab aslinya, sedangkan kita tidak memiliki kitab tersebut. Perkataan sahibul khulasah fi Ismail ibn Ayyash, tentang Ismail ibn Ayyash, namun tentang biografi Ismail ibn Ayyash dan apa yang disebutkan di sini masyhur, bukan hanya dalam kitabul khulasah, dalam kitab-kitab yang masyhur, Tahdhibut Tahdhib, bahkan Taqribut Tahdhib juga Al-Hafidz Ibn Hajar menyebutkan hal yang serupa yang disebutkan di sini. Beliau mengatakan tentang Ismail ibn Ayyash, wathaqahu Ahmad wa Ibn Ma'in wal Bukhari fi Ahli Syam, dithiqahkan oleh Imam Ahmad ibn Ma'in al Bukhari jika dia meriwayatkan hadis dari Ahli Syam, Syamiyun, wa da'afuhu fil Hijaziyin, dan mereka mendhaifkannya apabila Ismail ibn Ayyash meriwayatkan dari orang-orang dari penduduk Hijaz. Fayakun dha'ifan fi hadithihi anil Hijaziyin duna ahli Syam, sehingga Ismail ibn Ayyash didhaifkan jika dia meriwayatkan dari al-Hijaziyun namun tidak dari ahli Syam. Sebab Ismail ibn Ayyash rahimahullahu ta'ala, beliau seorang yang Syami yang berasal dari Syam, dan beliau sangat mengerti seluk-beluk hadis ahlu Syam, sehingga apabila beliau meriwayatkan dari Syamiyin disahihkan riwayatnya, bahkan beliau termasuk makhrajul hadis, tempat keluar hadisnya penduduk Syam. Namun apabila beliau meriwayatkan dari yang lainnya, dari ahlul Hijaz, maka para ulama mendhaifkannya disebabkan terjadinya banyak kesalahan-kesalahan dalam meriwayatkan dalam keadaan dia belum mengitqankannya. Nah, dan yang semisal seperti ini banyak sekali disebutkan dalam kitab-kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Seperti pula keadaannya Ma'mar Ibn Rashid Al-Qattan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau seorang yang berasal dari Basrah, namun ketika beliau berangkat ke Yaman dan beliau tinggal beberapa lama di sana, dan beliau menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Yaman, ketika beliau hendak pulang, ahlul Yaman sudah terlanjur mencintai beliau,
sehingga beliau tidak menginginkan, mereka tidak menginginkan kepergian Ma'mar Abu Urwah rahimahullahu taala, maka mereka pun berusaha untuk membelenggunya agar tidak keluar dari Yaman. Maka mereka pun membelenggunya dengan menikahkannya dengan seorang putri Yamaniyah. Maka jadilah dia sebagai penduduk negeri Yaman. Nah, dan dia ketika meriwayatkan hadis di Yaman, maka riwayat-riwayatnya ala sihah, karena beliau tinggal di Yaman dan kitab-kitab beliau ada pada beliau rahimahullah ta'ala. Namun suatu ketika beliau hendak berkunjung ke Basrah, beliau hendak berkunjung ke Basrah, pulang kampung mungkin menengok kampung halaman, namun dia tidak membawa aslul kitab. Maka beliau pun membacakan hadis-hadis yang beliau belum mengitqankan dan belum menghafal dengan baik apa yang beliau bacakan tersebut, sehingga terjadi banyak kesalahan. Sehingga para ulama mendhaifkan riwayatnya apabila yang mengambil hadis dari Ma'mar dari Ahlul Basrah. Padahal dia seorang Basri, namun disebabkan karena hidupnya di Yaman dan dia tinggal di sana dan berkeluarga di sana dan asalnya ada di sana, asal dari nuskhah hadis, sementara ketika dia berkunjung ke Basrah dia tidak membawa usul dan terjadi banyak kekeliruan dalam menyampaikan hadis-hadis dan riwayat. Wa mithlu dhalika idza qila huwa dha'ifun fi ahadithis sifat mathalan. Dan yang seperti itu pula jika disebutkan si fulan dha'if jika dia meriwayatkan hadis-hadis sifat, misalnya fala yakunu dha'ifan fi riwayati ghairiha, maka tidaklah dia dha'ifkan apabila dia meriwayatkan yang selainnya. Terkadang ada seorang perawi dhaifkan jika dia meriwayatkan dalam satu bab karena mungkin dia belum mengitqankannya. Namun wallahu a'lam bissawab, saya sendiri belum mendapatkan ada misal berkenan tentang hal ini. Walhasil yang jelas dalam hal seperti ini perlu dikembalikan dan merujuk kepada ahlus sya'n, a'immatul jarh wa ta'dil, karena mereka lah yang memiliki ilmunya. Tidak demikian mudahnya kita untuk melemahkan riwayat seorang perawi kecuali dengan hujjah dan burhan. Tidak seperti ahlul kalam. Ahlul kalam mereka menuduh sekian banyak perawi telah meriwayatkan nas-nas yang batil, kata mereka. Kenapa? Disebabkan karena bertentangan dengan akidah mereka yang melakukan kebanyakan tahrif dan ta'wilat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam masalah sifat-sifat Allah azza wa jal. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan demikian, inna katsiran minan nusus fil kitab was sunnati allati tatkallamu an sifatillah azza wa jal sharihatun fil batil au kama qalu, bahwa sungguhnya banyak sekali dari nas-nas yang terdapat dalam Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hubungannya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sangat jelas kebatilannya. Naam. Maka ilmu ini bukan milik mereka, bukan miliknya ahlul kalam, bukan miliknya al-falasifah
yang mereka hendak berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala biduni ilm. Maka apabila kita melihat seorang perawi dan riwayat-riwayat yang dia riwayatkan, hendaklah kita merujuk kepada aqwal ahli ilm, a'immatul jarh wa ta'dil, yang mu'tabar dalam menghukumi perawi tersebut. Lakin idza kana al-maqsudu bi taqyid al-jarh daf'u da'wa tawthiqihi fi dhalika al-muqayyad lam yamna' an yakuna dha'ifan fi ghairihi aidha. Akan tetapi apabila yang dimaksudkan dengan jarh muqayyad, jarh yang dikhususkan itu untuk menolak anggapan disikohkannya perawi tersebut dalam pengkhususan itu, maka tidaklah mencegah perawi itu bisa tergolong ke dalam kelompok yang pertama, yaitu dhaif secara mutlak. Nah, misalnya ada seorang perawi yang dianggap bahwa dia adalah seorang perawi yang dhaif. Seorang perawi yang dhaif. Namun ada sebahagian ulama yang mengatakan bahwa si fulan thiqatun firriwayati an fulan. Fulan thiqah firriwayati an fulan. Atau an allan. Si fulan thiqah kalau dia meriwayatkan dari si allan ini. Maka para ulama membantah perkataan itu. Kata mereka, tidak benar. Bal huwa dha'ifun fi dzalikal 'allam. Bahkan dia lemah kalau dia meriwayatkan dari allan itu. Kelihatannya bentuk ini muqayyad, iya kan? Si fulan ini lemah ketika dia meriwayatkan dari si allan. Kelihatannya muqayyad. Berarti jarahnya seperti jarah yang khusus. Paham? Paham itu mikhwan? Paham? Seakan-akan jarah yang khusus. Padahal yang dimaksudkan oleh Al-Qail, imam yang mengucapkan perkataan ini, untuk membantah anggapan yang menganggap bahwa riwayatnya thiqah kalau meriwayatkan dari orang tersebut. Maka dibantah. Tidak benar. Dia lemah kalau meriwayatkan dari fulan tersebut. Maksudnya, dari fulan itu lemah dan dari yang lainnya juga lemah. Ya, sehingga dari sini ada kemungkinan kalau seorang imam tersebut mendhaifkan riwayat seseorang dari syekhnya, ya, dengan maksud untuk menolak anggapan bahwa dia ditsikahkan dalam riwayat tersebut, sehingga ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan jarahnya mutlak, ada kemungkinan jarah muqayyad. Nah, bagaimana kita mau tahu ini jarah mutlak, ini jarah muqayyad? Nah, kita harus kembali kepada qara'in yang ada. Kita kembalikan kepada qalinah dari pendapat-pendapat para a'immatul jarh wa ta'dil berkenaan tentang biografi perawi tersebut. Nah. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah walil jarhi maratib. Dalam hal menjarah seorang perawi terdiri dari beberapa tingkatan. Yang mana tingkatan-tingkatan tersebut yang satunya lebih tinggi jarahnya daripada yang lain. Nah, a'laha yang tertinggi, ya, ini ranking pertama. Tapi dalam hal tingkatan al-majruhin, orang-orang yang dijarah. Ma dalla ala bulughil ghayati fi, yang menunjukkan ala bulughil ghayah, bahwa jarahnya itu mencapai puncak tertinggi.
qimmah. Kalau puncaknya gunung itu namanya qimmatul jabal, qimmah, tertinggi. Nah, ini yang paling tinggi. Ya. Misal aghzabun nas. Ini orang yang paling dusta sudah. Manusia paling pendusta. Au ruknul kadzib. Ya. Tiangnya dusta, kalau enggak ada dia jatuh dusta itu. Nah. Atau seperti apa lagi, ikhwan? Ilaihil muntaha fil kadzib. Kepadanya berhenti dalam hal dusta, pada dia sudah. Nah. Ya. Dan yang lainnya banyak sekali. Tayyib. Sebagian para ulama ada yang menyebutkan ada 5 maratibul jarh. Ada juga yang menyebutkan 6. Nah, dalam hal pembagian maratibul jarh tersebut, tingkatan-tingkatan jarh. Thumma ma dalla 'ala al-mubalaghah. Kemudian yang menunjukkan mubalaghah. Ya, berlebih-lebihan tapi tidak seperti kerasnya cercaan yang pertama, misal kadzdzab, wadda', dajjal. Nah, dajjalun min ad-dajajilah. Ma al-farq baina al-kadzdzab wal wadda'? Dia mendustakan hadis yang mana hadis tersebut bukan dari Nabi. Ha. Abu Muhammad. Ha. Ha, bersama. Ya. Fahimtum ya ikhwan? Parah mana? Kadzab wadda'. Kalau wadda', perusahaannya. Ya, kalau kadzab, agen. Agen tunggal. Baik. Kemudian setelahnya ini enggak disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala. Wa ashaluha, langsung yang disebutkan ashaluha. Yang paling ringan. Jarah yang paling ringan. Nah, seperti layyin. Layyin. Ya. Au sayyi'ul hifdzi. Au fihi maqal. Nah. Layyin. Halus. Jarahnya. Nah. Layyin ini suatu ibarah yang menunjukkan ada dha'fun yasir fir rawi. Atau sayyi'ul hifdzi. Nah. Dia orangnya jujur. Pada asalnya dia shadiq. Nah. Tapi disebabkan karena buruknya hafalannya, sehingga dilemahkan. Maka dia sayyul hifdz. Au fihi maqal. Nah. Dan yang semisalnya. Atau syaikh. Juga termasuk di antara maratib asy-syawahid wal mutaba'at. Yang mana perawi-perawi yang seperti ini yang tingkatannya, tingkatan jarahnya itu paling mudah, paling ringan. Ya. Maka kedudukan riwayatnya bisa dinaikkan.
kalau didukung oleh riwayat-riwayat yang lainnya yang juga bisa dikuatkan. Imam menjadi hasan li ghairihi atau karena mungkin saking banyaknya jalannya bisa diangkat menjadi sahih li ghairihi li katsrati turuq, karena banyaknya jalan-jalan dari hadis tersebut. Nah, di antara dua maratib ini, inilah yang disebutkan oleh Syekh Muzaimin, wa baina dzalika maratib ma'lumatun. Di antara martabat yang tertinggi dan martabat yang terendah itu ada tingkatan-tingkatan yang ma'lumah, yang telah diketahui. Tingkatan di bawah perawi-perawi yang kedudukan hadisnya matruk misalnya, atau ba'ifun jiddan. Ya, seperti kalau seorang perawi dikatakan saqit, fulan saqit, fulan jatuh, enggak ada nilainya sudah. Ya, enggak ada harganya. Nah, ini la yaslufu syawad wal mutaba'at. Tidak jadikan sandaran. Atau si fulan talif, si fulan halik. Nah, matruk. Dan yang semisalnya dhaifun jiddan. Ya, kemudian yang berikutnya lagi majhulul ain. Yang berikutnya lagi majhulul hal, mastur. Nah, yang biasanya diistilahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala dengan istilah maqbul dalam takribnya. Nah, walhasil di sana banyak sekali ibarat, ungkapan-ungkapan dari a'immatul jarh wa ta'dil dalam menghukumi seorang perawi. Al-Laknawi, seorang alim, namun dia bermadhab Hanafi, punya kitab khusus dalam membahas ibarat al-jarh wa ta'dil ini, yang beliau berjudul Ar-Raf'u wa Takmil fi alfadhil jarhi wa ta'dil. Namun nah itu, kalau seorang terpengaruh fanatik terhadap satu mazhab, kadang-kadang diselipkan ya sebagian dari pemikiran-pemikiran fanatik tersebut. Nah, apalagi kalau kitab ini yang ana ketahui, wallahu alam, kitab ini yang mentahkiknya pun seorang Hanafi muta'assib mubtadi', ya, mubtadi' tilmidul mubtadi', Abdul Fattah Abu Gudda. Nah, ada ar-rajul yubghidu ahla sunnah syadid al-bughd. Nah, dan dia berguru dari seorang yang sama seperti dia, Zahid Al-Kautsari. Nah, sehingga semakin menambah kejelekan dengan adanya hawashi yang disebutkan oleh Abdul Fattah Abu Gudda, walaupun kelihatannya agak ilmiah, walaupun terlihat ilmiah, akan tapi kita tidak merasa aman dari tahqiqatnya. Allah musta'an. Dan alhamdulillah di sana juga ada kitab yang bisa dikatakan lebih baik dari kitab Ar-Raf'u wa Takmil ini, di mana dikumpulkannya lafaz-lafaz al-jarh wa ta'dil dan didudukkan pada kedudukan yang semestinya, yang berjudul Shifa'ul Alil fi Alfadhi al-Jarh wa Ta'dil, yang ditulis oleh Abul Hasan Mustafa bin Ismail Al-Misr Al-Ma'ribi, yang mana kitab ini dipuji oleh Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, dan beliau memberikan kata sambutan pada kitab ini. Dan masih di saat Syekh rahimahullah ta'ala masih hidup, di mana Abul Hasan belum menampakkan taringnya, namun setelah meninggalnya Syekh rahimahullah, maka dia pun menampakkan persamaannya dengan Ahlul Hawa wal Hizbiyah. Hadanallahu wa iyyah.
Alhasil yang anak ketahui, wallahu a'lam bishawab, kitab yang paling terakhir yang menyusun lafadz-lafadz jar wa ta'dil secara lengkap adalah kitab ini, yaitu kitab Syifaul Alil fi Al-Fadhi Al-Jarhi wa Ta'dil. Wa yushtaratu liqabulil jarhi syurutun khamsatun, dan disyaratkan dalam hal menerima jarah ada lima persyaratan. Yang pertama, ayyakuna min adlin fala yuqbalu min fasiq, bahwa yang menjarah haruslah seorang yang adil, maka tidak diterima jarahnya seorang yang fasik. Kenapa? Karena dia sendiri majruh. Kaif yujarih? Bagaimana mungkin dia akan menjarah yang lain sementara dia majruh? Naam. Ya. Seperti misalnya, terkadang seorang perawi yang masyhur bahwa dia adalah seorang perawi yang thiqah, para ulama menthiqahkan dia, dan tidak diketahui ada yang mendhaifkan dari para imam yang mu'tamad ala qawlihi. Tiba-tiba ada seorang yang mencerca perawi tersebut. Setelah diperhatikan siapa orang ini, ternyata orang ini pun majruh. Ternyata dia tercela. Dia sendiri dicela. Bagaimana dia bisa mencerca orang lain? Nah, bagaimana mungkin dia akan mencela yang lainnya? Faqidus syai' la yu'ti. Dia kehilangan suatu, bagaimana mungkin dia akan menghukumi sesuatu yang dia tidak punya? Nah, al-majruh la yujarrah. Orang yang menjeruh tidak sepantasnya dia menjarah yang lain. Dalam beberapa tempat, ya, dalam Mizanul I'tidal, ana ba'idu ahdin, sudah terlalu lama dan masih belum meroja'ah. Dalam Mizanul I'tidal disebutkan dalam beberapa biografi perawi, karena kitab Mizanul I'tidal ini Al-Hafiz Al-Zahabi rahimahullah ta'ala mengumpulkan setiap perawi yang diperbincangkan, setiap perawi yang di sana pernah ada yang pernah mencela dia, mencercanya atau melemahkannya. Nah, apakah tuduhan itu benar atau tidak? Apakah tuduhan itu benar atau tidak? Sehingga kita mendapatkan terkadang banyak perawi-perawi yang thiqah, ma'ruf ketikahannya, disebutkan oleh Al-Hafiz Zahabi dalam Mizanul I'tidal, bukan dalam rangka untuk mendhaifkan perawi tersebut, tapi dalam rangka untuk menjelaskan tidak benarnya penisbahan, ya, penisbahan jarah yang dinisbahkan pada perawi itu sementara dia seorang perawi yang thiqah, dan itu banyak sekali dalam Mizanul I'tidal. Nah, di antara sebagian biografi para perawi yang dikenal kesekahannya, terkadang ada seorang perawi yang mendhaifkannya. Nah, seperti misalnya Abdurrahman bin Hirasy. Abdurrahman bin Hirasy ini seorang Syi'i Rafidhi, kadang-kadang dia menjarah perawi. Kadang-kadang dia menjarah perawi. Nah, dinukilkan sebagian perkataannya. Nah, sehingga terkadang terlihat Abdurrahman bin Hirasy ini menyelisihi perkataan para a'immah yang lainnya. Sementara perawi ini masyhur, dia seorang perawi yang thiqah. Nah, para ulama menthiqahkan. Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Hirasy mengatakan fulan dhaif. Si fulan dhaif. Maka dibantah oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya. فكيف تضعف وأنت ضعيف؟ نعم. فكيف تجرح وأنت مجروح؟ gimana ente menjarah sedangkan kamu sendiri dalam keadaan majruh? Ya. Kamu tercela, kamu tercerca, kamu seorang Syi'i Rafidhi Mubtadi'. Nah.
lalu kamu hendak mencerca dan mendhaifkan yang lain yang diketahui bahwa dia adalah seorang yang ditetapkan oleh para ulama. Sehingga dalam hal ini ya kawan, kita perlu melihat siapa yang mentsiqahkan, siapa yang menjarah perawi tersebut. Yang kedua, ayyakuna min mutayaqqidin fala yuqbalu min bughaffal. Bahwa yang menjarah itu seorang yang mutayaqqid. Ya. Orang yang betul-betul mutayaqqid. Ya. Sadar. Apa? Pemikir, pikirannya baik, sempurna. Nah, fala yuqbalu min mughaffal, tidak terima orang yang kathirul ghaflah. Ya, terlalu banyak kelalaiannya. Karena kathirul ghaflah menunjukkan ditolaknya riwayat seseorang. Nah, bagaimana mungkin akan diterima jarahnya sementara dia sendiri majruh? Sama seperti yang pertama. Yang ketiga, ayakuna min 'arifin bi asbabihi fala yuqbalu mimman la ya'riful qawadih. Haruslah dari orang-orang yang mengetahui sebab-sebab dijarahnya seorang perawi. Ya, tahu betul. Sebab menjarah. Maka tidak diterima dari orang tidak mengerti sebab-sebab qawadih. Kenapa tertolak seorang perawi riwayatnya? Atas dasar apa? Alasannya apa? Nah, dia harus tahu sebab-sebabnya. Nah, dan itu tentunya para a'immatul jarh wa ta'dil yang mengerti tentang hal ini. Jangan sampai kemudian orang tersebut menjarah seorang perawi sementara ya, jarahnya itu bukan jarah yang menyebabkan ditolaknya riwayatnya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, sebab kadang-kadang terjadi yang seperti itu. Kenapa engkau menolak riwayat si fulan? Karena saya melihat dia kencing berdiri. Ada apa kencing berdiri? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman. Nah. Ya. Kenapa engkau menolak riwayat si fulan? Ya, karena ketika saya melewati rumahnya, saya mendengarkan ada alat musik di sana. Nah, sehingga saya tolak riwayatnya. Wallahu a'lam. Jangan-jangan tetangganya. Ya. Atau mungkin pas dia enggak ada gitu. Kemudian ada orang hendak merusak rumahnya. Hasil banyak sebab, banyak kemungkinan. Kenapa engkau menolak riwayatnya? Karena saya melihat dia naik birdaun. Birdaun itu ya sejenis khimar. Nah, ya, karena itu birdaun jalannya enggak apa ya, seperti banci, ya, sejenis hewan, sehingga sebagian mereka menganggap aib kalau laki-laki naik birdaun. Nah, kalau di sebagian negeri di belahan Yaman, ada sebagian tempat yang menganggap kalau laki-laki yang naik himar aib, enggak boleh. Perempuan enggak apa-apa naik himar. Laki-laki enggak boleh, aib. Nah, apalagi kalau antum naiknya seperti apa itu? Dua paha dibelah gitu, aib sekali. Nah. Ya. Kayak di Pakistan. Laki-laki enggak boleh bonceng sama laki-laki. Dibelah dua pahanya, enggak boleh. Boncengnya seperti perempuan di tempat kita. Nah, iya. Walhasil masing-masing dari urf suatu negeri berbeda dengan yang lainnya. Nah, kadang-kadang yang seperti ini menjadi penyebab dijarahnya seorang sehingga perlu kita merujuk kepada mereka-mereka para ulama
yang mengerti asbabul jarh. Yang keempat, ayyubayyina sababal jarhi, hendaklah dia menjelaskan sebab dicercanya seorang perawi. Fala yuqbalul jarhul mubham, maka tidak diterima jarh yang sifatnya mubham, yang tidak ditafsirkan sebab apa dia dijarah. Mithlu ayyaqtasira ala qawlihi dha'if au yuraddu hadithu au yubayyana sababu dhalik hatta yubayyana sababa dhalik. Seperti dia mencukupkan mengatakan tentang seorang perawi dhaif ataukah ditolak hadisnya, maka tidak diterima sampai dia menjelaskan sebab mengapa dia didhaifkan atau ditolak hadisnya. Li'annahu qad yujarrihuhu bisababin la yaqtadil jarha, sebab boleh jadi dia menjarahnya dengan sebab yang tidak layak tadil jarh, yang sebenarnya tidak menunjukkan jarah. Nah, hadha huwal masyhur, ini adalah pendapat yang masyhur. Namun pendapat ini wallahu a'lam bissawab berjuh dan pun tidak disetujui oleh Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Sebab kalau pendapat ini diterima akan melazimkan kita akan menolak sekian banyak jarah yang disebutkan oleh para ulama karena mereka tidak menyebabkan sebab jarahnya. Banyak sekali. Cepat antum buka kitab Tahdhibut Tahdhib. Ya, karena memang kitab itu yang sekarang enggak ada sama kita. Nah, atau kitab Al-Jarh wa Ta'dil Nabi Hatim. Coba antum buka, sekian banyak. Ya, imam hanya mengatakan fulan dhaif, fulan kadzdzab, fulan matruk, fulan, tanpa disebabkan sebabnya, kenapa ditinggalkan hadisnya? Kenapa dia dhaif? Apa sebabnya? Nah, tidak disebutkan. Nah, kalau ini semua tertolak, ta'attalat aqwalu a'immah, akan ditinggalkan sekian banyak dari perkataan para imam. Wa ikhtara Ibn Hajar rahimahullah qabul al-jarh al-mubham illa fi man 'ulimat 'adalatuhu. Dan Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah memilih pendapat diterimanya jarah mubham kecuali orang yang diketahui dan diyakini adalahnya. Fala yuqbalu jarhuhu illa bi bayani sabab, maka tidak diterima jarahnya kecuali apabila dia menjelaskan sebabnya. Wa hadha huwa al-qaulur rajih, dan ini adalah pendapat yang rajih. La siyama idza kana al-jarihu min a'immati hadha sya'n, apalagi kalau yang menjarah itu dari imamnya bidang ini dalam ilmu al-jarh wa ta'dil. Nah, sehingga dalam hal ini ikhwan perlu diperhatikan dalam hal terjadinya penjarahan, pencercaan terhadap seorang perawi. Apakah diterima begitu saja jarah dari seorang imam? Asal hukumnya na'am. Al-aslu fi kalamil imam maqbulun fi jarhihi wa fi ta'dilihi. Baik pada saat dia menjarah ataukah dia menta'dil, diterima. Itu asal hukumnya. Nah, baik, walaupun itu jarah mubham, walaupun jarah mubham, misalnya kita tidak mendapati perkataan para ulama, tidak ada yang menta'dil, kita cari yang menjarah. Tidak ada yang menjarah kecuali satu, Abu Hatim misalnya. Qala fi fulan innahu dha'if. Si fulan dha'if. Yakfi, sudah, cukup. Fulan dha'if. Fulan dha'if. Nah. Antum ikhwan, tidak ada yang lain yang menjarah kecuali satu. Dan tidak ada yang menta'dil. Cukup? Perkataan ini sudah cukup. Nah, si fulan dha'if. Ya. Nah, kemudian ada seorang perawi yang di sana ada yang mensikahkan, ada pula yang dicari yang menjarah. Kita tidak mendapati para ulama yang menjarahnya, ada yang mensikahkan, maka sudah cukup
Fikahkan. Misalnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan fikah. An-Nasai mengatakan fikah. Atau Al-Imam Ahmad mengatakan fikah. Cukup. Ya. Ada lagi seorang perawi. Dicari yang menjarah, tidak seorang pun para ulama yang menjarahnya. Kita mencari orang-orang yang mensiqahkannya. Ada di kalangan para ulama yang mensiqahkan. Kita lihat siapa yang mensiqahkan. Ternyata yang menyebutkan si fulan disiqahkan dan disebutkan dalam kitabnya Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Beliau mensiqahkan dalam kitabnya As-Siqat. Nah, apakah yang seperti ini cukup? Tidak cukup. Disebabkan karena Ibnu Hibban dikenal sebagai seorang perawi yang bermudah-mudahan di dalam mensiqahkan perawi-perawi yang majhul. Nah, sehingga biasanya yang seperti ini disebutkan oleh Al-Hafidz dalam takribnya makbul. Ya, tidak diterima riwayatnya kalau bersendiri kecuali apabila ada penguatnya dari jalan yang lain. Nah, seperti juga Al-Ijli termasuk imam yang memudah-mudahkan dalam mensiqahkan seorang perawi. Nah, ini harus diperhatikan. Ternyata ada yang mensiqahkan, ada yang mendhaifkan. Nah, kita lihat dulu. Sebagaimana kita telah singgung dahulu, ya, terkadang kesiqahan itu ditinjau dari sisi agamanya, didhaifkan karena dari sisi hafalannya atau kedudukan riwayatnya. Atau seorang perawi disiqahkan dan ada yang melemahkan dari sisi yang lain. Maka kita tinjau apakah dia punya bid'ah. Sebab ada kemungkinan dhaifnya perawi tersebut disebabkan karena bid'ahnya. Dan pada asalnya riwayatnya adalah riwayat yang thiqah. Riwayat yang bisa diterima. Nah, ini semua perlu dikuatkan berdasarkan qara'in-qara'in yang datang dari kalamul a'immah. Nah, terkadang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menggabungkan antara pendapat yang mensiqahkan dengan pendapat yang mendhaifkan. Ya, sehingga dalam hal ini terkadang beliau mengatakan si fulan saduq, karena beliau menggabungkan antara pendapat para ulama yang mensiqahkan dengan para ulama yang mendhaifkan. Ya, sekali lagi ini semua berdasarkan qara'in. Maka seorang an-nasyi fi talabil hadis, orang pemula dalam menuntut ilmu hadis, jangan terlalu lancang di dalam menghukumi seorang perawi dan menyelisihi perkataan para a'immah. Nah, alla yakuna waqi'an ala man tawatarat 'adalatuhu wa ishtaharat imamatuhu, bahwa jarah itu tidaklah dijatuhkan kepada orang yang telah mutawatir keadilannya dan telah masyhur keimamahannya. Kanafi'in wa Syu'bah wa Malikin wal Bukhari. Seperti Nafi', Maula bin Umar, Syu'bah bin Hajjaj, Malik bin Anas. Al-Bukhari. Fala yuqbalul jarhu fi ha'ula'i wa amsalihim. Tidak diterima jarah terhadap mereka ini dan yang semisalnya. Tidak terima. Mungkin ya, datang-datang orang mengatakan, oh Bukhari itu kadzab ya. Ternyata Bukhari itu pendusta. Bukhari yang mana yang kamu maksudkan? Kalau Bukhari yang berjualan di pasar itu ya mungkin. Bukhari pengarang kitab sahih, kamu katakan pendusta, kadzab. Antal kadzab. Fal kadzib raja alaih. Nah. Dan sekarang ini ahlul bid'ah, ahlul hawa. Mereka saling bantu-membantu untuk menyerang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan Syiah Rafidhah. Dari kalangan orientalis. Dari kalangan mungkirus sunnah. Naam. Dan semisal mereka.
menjelek-jelekkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai macam tuduhan. Termasuk di antara mereka al-muta'assibun li madhab. Orang-orang yang fanatik terhadap satu madhab. Seperti Zahid Al-Kawthari. Dia menulis kitab mengelitik Khatib Al-Baghdadi. Ta'nibul Khatib. Di dalamnya ya, penuh berbagai macam kedustaan. Manipulasi. Pemutarbalikan fakta. Ya, pergantian perawi. Yang kedzab ya, disikahkan. Yang masyhur kefikahannya didustakan sama dia. Bayangkan. Sekian banyak perawi yang seperti itu keadaannya. Ya. Oleh Zahid Al-Kawthari. Zahid Al-Kawthari kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Saya tidak mengetahui pada zamannya ada orang yang paling alim dalam ilmu hadis dari dia. Zahid Al-Kawthari. Walakin adallahullahu ala ilm. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan dia di atas ilmu yang dia miliki. Tersesat. Dia memperbaikkan nusus, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengelabui orang-orang yang bodoh, orang-orang awam. Mereka tidak mengerti tentang ilmu hadis. Ya. Bahkan hadis yang selama ini kita ketahui hadisun maudhu' bisa jadi makbul sama dia. Hadis siraju ummati disahihkan sama Zaid Al-Kawthari. Bayangkan. Sementara para imam. Naam. Al-Imam Syafi'iyah jangan tanya lagi. Dia seorang muta'assib Hanafi, jangan tanya tentang kebenciannya terhadap Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Naam. Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah. Seorang perawi masyhur kefikahannya. Jadi kadzab sama dia. Alasannya karena Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa Hisham kadzab. Subhanallah. Teliti kan? Anda seorang muhaddis. Anda bisa meneliti perawi. Nah. Athbitil arsya thummankush. Tetapkan dulu arasnya. Baru setelah itu ukir. Kan begitu. Bagaimana antum bisa mengukir suatu meja? Mejanya belum ada. Tetapkan dulu mejanya, baru diukir. Kan? Nah, tetapkan dulu sanadnya. Baru setelah itu kita nikash. Ya. Apa yang dimaksud dengan perkataan Imam Malik ini? Nah, ternyata kalau ditinjau dari sisi sanad, sanadnya dhaif, la yu'tabar. Al-Khatib al-Baghdadi menyebutkan riwayat perkataan Imam Malik yang mengatakan bahwa Hisham kadzab. Ternyata ada seorang perawi yang tidak dikenal. Dia seorang yang berasal dari Baghdad. Ibrahim ibn al-Munzir al-Baghdadi. Kata Al-Khatib al-Baghdadi, la a'rifu, saya tidak mengenal orang ini. Perawi yang tidak dikenal oleh Al-Khatib al-Baghdadi. Sementara Al-Khatib al-Baghdadi ini telah mentatabuk, melakukan sabar terhadap seluruh perawi-perawi yang ada di Baghdad. Ya, seorang perawi yang tidak dikenal oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala muttaham. Tertuduh. Orangnya itu ada apa tidak ada? Nah. Ya, beliau punya kitab Tarikh Baghdad. Beliau sebutkan perawi-perawi yang berasal dari Baghdad. Dan beberapa riwayat. Maka ikhwan fiddin azakumullah, yang seperti ini tentunya masih bersifat global. Di sana para ulama banyak membahas tentang kawaid-kawaid secara panjang lebar tentang al-jarah wa ta'dil wa ilahuna insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafidhakumullah.